gitu kan. Aduh, ya. Kalau dibilang nggak angker, itu kadang-kadang banyak kejadian yang tidak masuk akal. Nah, di sini saya sudah berada di gapura, pintu masuk ke situs keramat Sunan Pada ya, Ayahanda Ratu Cukang Gedeng Waru, teman-teman. Nah, ini berada di Desa Karedok, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang. Nah, sana kita akan masuk. Kita akan coba ziarah ke makam keramat Sunan Pada ya, teman-teman. Wah, luar biasa sekali. Suasananya sangat hening. Hanya ditemani oleh suara-suara tonggeret, teman-teman. Wow. Oke, kita lanjutkan perjalanan, teman-teman. Dan berdasarkan informasi bahwa kejadian-kejadian aneh mistis itu tidak jauh dari sekitar hutan Karedok yang penuh dengan mistis, juga dekat dengan area makam keramat, teman-teman. Wow. Kanan kirinya benar-benar hutan. Jauh dari jalan, teman-teman. Oke, ini jangan ditiru ya, teman-teman. Masuk ke hutan sendirian kayak saya. Ngeri soalnya, teman-teman. Takutnya ada binatang buas atau hal-hal yang lain ya. Oke, di depan ada pohon besar banget. Dan sepertinya di depan ada gapura lagi ya. Aduh, udah ini agak merinding, teman-teman saya. Mudah-mudahan selamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hening banget suasananya. Hanya ditemani suara-suara tongger seperti biasa di hutan kayak gini. Waduh. Lihat hutannya, sungguh luar biasa sekali. Wow, pohonnya juga sampai melilit gini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nih, ini sampai melilit ya. Kayak pohon raga sakti yang ada di Cirebon, teman-teman. Tuh, ke atas melilit. Wow, luar biasa sekali. Ini hutannya hutan lindung. Masih dijaga dan terjaga ya. Ini besar banget nih. Sepertinya pohon kiara ya. Wow.
agak ngeri juga sendirian masuk hutan yang konon katanya ini angker, teman-teman. Banyak kejadian di mana ada 4 mobil yang nyasar masuk ke hutan Karedok ini. Wow. Ini ada gerbang juga di depan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke. Wow. Pohonnya gede banget yang itu. Ya Allah. Agak ngeri sumpah, teman-teman. Waspada depan, belakang, samping, pinggir. Assalamualaikum. Nah, di sini juga ada satu makam. Masih berlanjut ya. Jadi ini masih menanjak ke atas. Ini ada 2 jalan, teman-teman. Sini sama yang ini ya. Oke, kita ke jalan yang ini dulu. Oh, ada apa ya? Musala sepertinya ya. Wow, luar biasa. Wow. Perjalanan yang penuh menegangkan. Ditambah aura-aura mistisnya masih sangat kental sekali di sini. Wow. Assalamualaikum. Wow. Kita menaiki beberapa anak tangga. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow. Luar biasa. Nah, sini juga ada makam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke, kita coba naik tangga lagi. Wow. Oke. Seperti inilah suasana di makam keramatnya. Dan kita akan coba cek ke sini ya. Assalamualaikum. Nah, inilah makam keramat Sunan Pada, teman-teman. Nah, ini artinya buat yang mau nginap di sini ya, ada 2 kamar. Sudah langsung ke hutan perbukitan lagi. Wah, banyak nyamuk di sini. Ini makamnya, teman-teman. Oke. Ini ada dapur di sini. Musola atau apa ya, tempat tidur, tempat sholat mungkin ya. Ini mungkin buat para peziarah nih. Oke, kita turun lagi. Kita sudah lihat situasi di atas ya. Ini ruang Bapak Kuncen. Oke, tidak, tadi saya dari sana jalannya. Sekarang jalan yang ini ya. Wow, pohonnya gede banget. Oke, ini perjalanan ke bawah lagi. Wow, luar biasa ya. Makamnya ini berada di tengah-tengah hutan. Hutan Karedok, teman-teman. Dimana
berdasarkan informasi dari warga Karedok, di sekitar sini itu banyak kejadian-kejadian ya. Yang paling ngeri itu ada beberapa kendaraan yang nyasar masuk sini ya. Wah, udah di luar nalar teman-teman. Oke, ini kita sudah ada di gerbang pintu keluarnya lagi. Wow. Oke, teman-teman. Seperti itulah eksplorasi penelusuran di hutan Karedok ya. Dimana di sini itu ada salah satu makam keramat, yaitu makam Sunan Padak yang ada di tengah-tengah hutan Karedok ini. Dan tadi teman-teman sudah lihat, seperti itulah suasana dan kondisinya makam keramat di tengah hutan yang penuh misteri, penuh dengan sisi mistis, bahkan kejadian-kejadian yang di luar nalar ya teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih banget nih teman-teman yang udah nonton video ini. Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.